Selamat pagi dan kembali lagi teng channel Ipun Wong Diso. Di video kali ini saya mau sharing tentang pemupukan dengan menggunakan bahan organik racikan sendiri dan memadukan dengan teknik memanfaatkan atau teknik pemanfaatan sifat air. Oke, dan yang pertama nggih menika siapkan pupuk organik hasil racikan sendiri, yaitu perpaduan antara kotoran kambing, abu kayu, sama garam sedikit saja. Terus dicampur nih Dan. Loh kok campurannya mengaten? Iku manfaatipun apa nggih? Nah, manfaatnya untuk campuran tiga bahan ini, yang pertama nggih menika untuk menjaga pH tanah agar tetap stabil. Yang kedua, untuk menetralisir zat asam yang terlalu tinggi. Dan yang ketiga, untuk mengantisipasi jamur atau bercak merah pada tanaman atau daun tanaman padi menika. Oke, masuk ke tahap berikutnya. Ini menika pemupukan. Meriki, saya masih memakai teknik yang sama dalam pemupukan, yaitu dengan memanfaatkan sifat air supaya hasilnya benar-benar merata dan maksimal. Dan alhamdulillah, selama saya menggunakan metode ini, saya mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Untuk yang belum tahu teknik pemupukan dengan pemanfaatan sifat air, monggo silahkan dicek di video saya sebelumnya, atau nanti bisa cek di kolom deskripsi, nanti akan saya lampirkan linknya. Oke, cukup sekian video dari saya, dan sekiranya bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe untuk mendukung channel ini, dan sampai jumpa di video-video terbaru saya selanjutnya. Terima kasih.